Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya hormati, para santri yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, ditambah lagi dengan nikmat kesehatan. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan kemampuan kita untuk bersyukur kepada Allah, sehingga dengan syukur itu nikmat saya ditambah, dan lebih-lebih dari itu dosa-dosa diampuni dan dimasukkan ke dalam surga, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapat surganya. Amin ya rabbal. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga curahkan kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang saya hormati dan pemirsa dimanapun anda berada, pada pertemuan kali ini saya ingin bicarakan tentang hayatan thayyibah, kehidupan yang menyenangkan. Dalam surat An-Nahl ayat 87 Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah ulajzannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di sini Allah berfirman, man 'amila, barang siapa mengerjakan amalan, katanya man 'amila salihan, apa amal perbuatan yang soleh, apa jawabnya di sini, fanuhyiyannahu, maka demi kami hidupkan dia hayatan thayyibatan, dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang thayyibah. Walanajziyannahum, dan demi akan kami balas mereka, katanya bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi sini Allah menyatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di sini Allah menjelaskan kepada kita bahwa ketika orang itu beriman kepada Allah dan dia beramal soleh, maka akan dibalasnya di dunia dengan kehidupan yang bahagia, dan lebih-lebih di akhirat akan dibalas dengan balasan yang lebih besar dari apa yang mereka kerjakan, yaitu diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Saya ingin tanya di sini, siapa yang ingin hidupnya itu bahagia? Mau semua? Ada yang enggak mau? Enggak ada, semuanya mau. Siapa yang ingin nanti di akhirat diselamatkan dari api neraka dan masuk surga? Semuanya mau. Iya Pak ya? Cuman bagaimana resepnya di sini? Maka resepnya adalah dua. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Ini kata kuncinya. Apa iman itu? Ulama tauhid mengartikan, i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil jawarih taqarruban ila Allah ta'ala. Apa katanya itu? Sebuah keyakinan yang mantap di dalam hati, kemudian dibuktikan dengan ucapan, kemudian diperkuat dengan amal perbuatan anggota badan yang semua dikerjakan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Apa yang maksud dengan i'tiqadun bil jinan? Hatinya itu mantap bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah dan di
patuhi. Itu yang pertama. Kita harus yakin dengan mantap di hati kita bahwa Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Menciptakan alam semesta ini. Karena tidak mungkin alam itu ada kecuali yang ada yang menciptakan. Apa buktinya? Karena dari tidak ada menjadi ada. Salah satunya alam itu apa isinya? Yaitu amtussalam. Dulu ada atau enggak? Tidak ada. Dan tiba-tiba itu ada. Apakah mungkin ada sesuatu itu bisa menciptakan dirinya sendiri? Ada enggak? Ternyata kursi enggak ada yang buat tiba-tiba ada. Mungkin enggak? Mungkin. Kalau ada kursi pasti ada yang membuat kursi. Iya apa ya? Kalau ini dulu masjid tidak ada, lalu ada. Apa bisa jadi dengan sendirinya? Mungkin tidak mungkin. Karena tidak bisa sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Pasti yakin ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Adalah Zat yang Maha Kuasa. Zat yang tidak ada awalnya. Zat yang tidak ada akhirnya. Siapa dia? Adalah Allah. Berarti alam ini sebagai bukti adanya Allah. Karena tidak, kenapa? Karena alam itu sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dan yang nanti akan tidak ada. Kenapa Allah itu dibilang Maha Esa? Yakin dengan mantap. Karena andaikan di dunia itu ada dua Tuhan yang kuasaannya sama, bisa menciptakan, bisa menghancurkan, mesti bertengkar. Kan iya, katanya satu menciptakan alam, katanya satunya enggak. Sama-sama berkuasa, sama mampu menciptakan, bisa merusak. Apa bisa jadi? Enggak bisa. Berarti kemudian, nanti kerjasama, semuanya itu sama-sama menciptakan. Loh, kalau kerjasama berarti tidak mampu lagi, karena perlu bantuan yang lah. Berarti yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, kalau begitu siapa yang berhak disembah? Berarti Allah. Karena dia yang menciptakan dan dia berkuasa penuh, maka berarti dialah yang berhak disembah. Hanya dialah yang berhak ditaati. Yang lain tidak boleh ditaati. Nah, setelah itu apa? Yakin di hati kita bahwa Allah mempunyai kitab. Allah menurunkan kitab sebagai petunjuk. Karena Allah berhak yang disembah, berarti Allah memberikan tata cara bagaimana cara menyembah Allah. Kan iya Faisal? Betul Faisal. Allah menurunkan kitab-kitabnya. Yang terakhir apa Faisal? Kitabnya yang terakhir. Apa? Al-Quran. Berarti apa? Allah menurunkan Al-Quran, yang Al-Quran merupakan panduan tata cara beribadah kepada Allah. Baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Yang berhubungan langsung dengan Allah atau tidak berhubungan dengan Allah. Maka menyangkut masalah akidah, masalah syariat, dan masalah ahlak. Kita yakin Allah menurunkan Al-Quran. Kitab yang terakhir dan kitab-kitab sebelumnya ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa. Itu merupakan, harus kita yakini dengan mantap. Kemudian yang ketiga apa harus kita yakini? Allah mengutus para nabi. Untuk apa? Ya untuk menyampaikan kitab suci. Sampai kepada siapa? Kepada hamba Allah. Maka kita harus yakin bahwa ada Rasul. Yang jumlahnya Rasul ini apa 113. Cuman yang harus kita apa jumlahnya nabi yang harus kita ketahui berapa cuman? 25. Tapi nabi yang lain banyak. Bahkan menurut riwayat para nabi jumlahnya 120.000. Kemudian ada keterangan para rasul itu ada yang menyatakan 313. Benar tuh enggak tahu, tapi yang jelas yang wajib kita ketahui hanya 25, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, pasnya para nabi, ulama-ulama itu beda pendapat, ada yang menyatakan 120.000. Seperti diterangkan dalam kitab Tauhid itu 120.000 para nabi jumlahnya. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Kita yakin bahwa mereka itu adalah
para rusul yang harus kita yakini, terutama Nabi Muhammad harus kita yakin, mentaati apa yang dibawa oleh Nabi. Paham ya? Kemudian yang keempat apa? Kita harus percaya ada malaikat. Dengan mantap. Tukang pencatat amal baik, apa? Malaikat siapa itu? Rokib. Pengamal jelek? Begitu Abbas itu salat jamaah subuh. Wah. Wiritan, kemudian baca Quran, ngaji, dicatat. Wah. Abbas pada tanggal berapa sekarang? 13 ya. Hari Ahad sedang berjamaah, catat. Ternyata dicatat tidur waktu ngaji. Tidur melek-melekat. Siapa yang tidur tadi? Faisal lagi belajar dengan sungguh-sungguh. Dicatat. Siapa yang catat? Malaikat roh. Oke. Kalau ternyata dia itu tidak sholat subuh, mati. Nah, kita yakin. Nah, nanti yang rajin sholat, rajin ngaji, apa? Dimasukkan ke dalam surga. Siapa penjaga surga? Malaikat roh. Tapi yang subuhnya terlambat harus dibangunin lagi. Siapa tadi yang harus dibangunin? Hati-hati itu. Hati-hati. Nah, semoga mendapat pengampunan dari Allah. Harus bertobat. Maka besok enggak usah bangun, enggak usah dibangunin lah. Kalau enggak dibangunin lagi dipanggil oleh siapa? Oleh malaikat siapa? Malaikat? Malaikat? Nah, hati-hati. Hati-hati ya. Abbas, hati-hati. Faisal. Nah, kita percaya bahwa Allah punya malaikat. Ada penjaga kuburan, Mokar dan katanya orang Madura, malaikat Benakeron. Mokar dan Mokar tanya, "Marobuka, siapa Tuhanmu?" Ditanyakan, "Man ikhwanuka, siapa saudaramu?" Nah, ternyata bingung, siapa Tuhan saya ya? Siapa teman saya? Tidak tahu oleh nakir pentung. Tung. Pentungannya itu saking besarnya, kalau dikumpul manusia mulai pertama sampai manusia yang terakhir didorong begitu, itu enggak bergerak saking beratnya. Maka dipentungkan pada satu orang. Berantakan. Iya, Pak ya? Na'udzubillah. Nah, kalau ternyata bisa ditanya, tidak bisa jawab, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" "Allahu Rabbi." Ah, ini kok cerdas jawabannya. Oleh Allah, maka dibukakan pintu merupakan taman dari taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Kita yakin bahwa Allah punya malaikat, namanya malaikat siapa? Malaikat Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril? Mengantarkan wahyu. Lah, kita yakin bahwa Allah punya malaikat, mau malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan tugasnya menyampaikan wahyu pada para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Kita yakin dengan mantap. Nah, setelah kita yakin dengan mantap pada para malaikat, kemudian yakin pada berikutnya, pada apa? Pada apa setelah itu? Yang kelima. Apa? Hari kiamat. Semuanya nanti ada hari kiamat, hari pembalasan. Sekecil apapun yang dilakukan oleh khair di sini, sholat, itu nanti ada balasannya. Tidur sedikit pun juga ada balasan. Apa katanya? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil dzarrah pun kebaikan yang kita kerjakan akan melihat balasannya nanti. Tapi sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, maka nanti akan melihat balasannya. Semoga kita nanti lebih banyak amal solehnya, sehingga kita akan masuk surga. Itu nanti. Nah, yang terakhir apa? Yakin dengan qada dan qadar. Semua adalah ketetapan Allah. Yang ketetapan hitam itu datang dari Allah, enggak usah minta putih-putih. Yang ketetapan keriput, ya takdir, enggak usah pakai operasi plastik. Pakai kresek wajahnya biar kelihatannya cantik. Atau ditambah lagi, pakai bak mandi. Jadi, bak mandi kan kencang, kan enggak kerok. Nah. Coba teman-teman kita yang suka tidur pagi, kan kerok sini. Nah, tak usah pakai operasi plastik itu. Nanti kamu yang cari bak pasang ke sininya.
Jangan, enggak usah ya. Nah, kita yakin semua qadar. Lah, keyakinan yang mantap itu apa? Kemudian dideklarasikan dengan ucapan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu deklarasi yakin setelah hatinya mantap, kemudian ucapan dengan baca syahadat. Apa cukup di syahadat dibuktikan amal jawari? Mata dipakai ngelihat yang baik, wah, baca Al-Qur'an, baca kitab, dipakai melihat jalan pergi ke masjid, wah. Telinga dipakai mendengarkan baca Al-Qur'an waktu ngaji, dipakai untuk mendengarkan pengajian, alhamdulillah. Kaki dipakai jalan kemana? Ke masjid, ke sekolahan. Apalagi tangan dipakai nulis, dipakai takbir, dipakai sujud, alhamdulillah. Itu namanya dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, semuanya itu didasarin karena mengharap ridho Allah. Lah, itu namanya iman. Nah, kemudian katanya bahwa umumnya apa? Dia itu apa berikutnya? Harus amal soleh. Apa amal soleh? Kullu ma yuhibbuhu wa yardahu min qawlin aw amalin aw niyatin. Setiap sesuatu yang dicintai Allah, baik berupa perkataan, perbuatan, atau yang dikerjakan oleh hati. Maka karena itu amal soleh itu ada yang berhubungan langsung dengan Allah, ada yang berhubungan dengan selain Allah. Apa hubungan dengan Allah itu amal soleh? Surat lima waktunya, berjamaah dengan khusyuk. Ditambah lagi malam hari sholat tahajud. Adi Sultan sholat tahajud tadi malam. Tahajud dapat hanyut. Sampai subuhnya alhamdulillah bisa bangun jamaah. Alhamdulillah. Sampai ditinggalah. Alhamdulillah. Itu kita itu amal saleh. Ditambah nanti sholat duha. Alhamdulillah. Ditambah dengan syarat qabliyah dan ditambah lagi bulan Ramadan, puasa Ramadan. Bulan Syawal, puasa 6 bulan Syawal. Ditambah puasa Senin Kamis. Ditambah puasanya Nabi Daud, sehari pasar, sehari tiga, wah hebat. Setelah punya uang, sampai satu nisab, lalu bayar zakat. Wah, bagi-bagi. Zakat sudah cukup, lalu memberi sedekah pada bantuan pada anak fakir miskin yang ada di pondok menalar Quran dengan bantuan makanan. Aduh, siapa yang dapat bantuan kalau malam? Siapa? Biasanya kan dikirim nasi ya. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Haji yang wajib dilaksanakan ditambah lagi haji sunat. Syarat umroh yang wajib dilaksanakan ditambah umroh yang sunat. Itu namanya apa? Amalan solihan. Ditambah lagi apa lagi? Berzikir, baca istighfar, baca tasbih, baca subhanallah, baca tahmid, alhamdulillah. Kemudian baca tahlil, baca la ilaha illallah, ditambah baca Al-Quran. Itu namanya amalan solihan yang berhubungan langsung dengan Allah. Dan berjuang di jalan Allah, misalnya mematrian, waktu ngaji gak ngantuk, itu termasuk amalan solihan. Ada amalan soleh yang berhubungan dengan selain Allah, dengan makhluk Allah, berhubungan dengan manusia. Adikara misalnya bersikap santun pada orang tuanya, mana adikara? Ada? Tidak sini. Nah, adikara misalnya ini berbuat baik kepada orang tuanya, sifat santun, ucapannya baik, itu termasuk apa? Amalan soleh. Solehan. Khairul membantu temannya yang tidak punya uang diberi uang, yang temannya itu punya kesulitan dibantu, namanya amalan solihah. Adit bersikap baik kepada tetangga, itu namanya amalan solihah. Kemudian alam berdagang dengan dagang yang benar, jujur, dan tata jual belinya sesuai dengan kita fikir, namanya amalan solihah. Kalau ketepatan misalnya siapa namanya Muhammad Rian jadi kepala desa menegakkan keadilan, wah,
disiplin sampai rakyatnya, kemudian menegak mengadakan pengajian, melarang kemungkaran, tempat-tempat hiburan, tempat diskotik ditutup. Wah, itu namanya amalan solihan. Kenapa? Dia seorang pemimpin yang adil. Sebagai kepala desa, namanya Muhammad Rian. Alhamdulillah. Itu masuk amalan solihan. Kemudian kalau jadi seorang ayah, anaknya dididik untuk menjadi anak yang soleh. Kemudian dimakan makanan yang enak. Diberi makan makanan yang enak. Ya. Kemudian diberi makan makanan yang enak, yang halal, itu termasuk amalan solihan. Paham? Nah, itu kepada manusia. Anaknya dididik dengan baik. Kemudian anaknya itu diberi makan makanan yang halal. Istrinya dididik dengan baik, diberi makanan yang halal. Kemudian suka sedekah pada tetangga. Kemudian suka membantu pada tetangga. Kata-katanya benar, bersikap lemah lembut, cinta kepada sesama muslimnya, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, itu namanya amalan solihah. Itu kepada manusia. Atau kepada binatang, memberi makan pada kucing, enggak ditendang kucingnya, enggak dimakan, ditendang. Ada yang kayak itu? Ada? Siapa itu? Siapa? Enggak boleh, itu namanya tidak. Kita harus berbaik walaupun kepada apa? Kepada binatang. Berbuat baik kepada kucing, kalau punya kucing. Kalau dia memelihara kambing, maka kambingnya harus diberi makan. Kalau memelihara sapi, sapinya diberi makan. Kalau dia ternyata punya ayam, ayamnya diberi makan. Itu kepada makhluk hidup. Atau pada makhluk mati, apa? Bunga disiram. Itu harus disiram bunga itu. Kenapa? Karena kalau bunganya itu enggak disiram kan mati, padahal kamu sudah memelihara sih. Apa? Memelihara bunga. Alam suka siapa namanya Muhammad Rian suka nyiram bunga. Dari mana mau nyiram, ngajak tidur apalagi tidak ngaji. Ya. Nah. Itu maka karena itu kewajiban kita, maka karena itu kalau kita ingin kehidupan itu yang pertama namanya amalan solihah. Lah, kalau sudah dia beramal soleh yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia sudah amal soleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan hayatan thayyibah. Kapan amal soleh itu ada nilainya? Ada dua. Yang pertama itu ikhlas karena Allah. Yang kedua amalnya sesuai dengan ketentuan Allah. Tadi kan sudah beriman. Tadi, jadi beriman, setelah beriman beramal soleh. Nah, setelah dirinya beriman, amal soleh harus sesuai apa? Harus sesuai apa? Harus ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Harus sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi, sholatnya benar seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Puasanya seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad. Haji yang dicontohkan Nabi Muhammad. Kemudian bersikap dengan baik dengan tangga seperti yang dituntun oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran dan hadisnya. Begitupun ya amalan-amalan yang baik. Nah, itu nanti akan diberikan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu apa? Ulama menafsirkan. Misalnya Ibnu Abbas itu mengartikan apa hayatan thayyibah itu, dia katanya diberikan hati yang tentram, rizki yang halal, yang memenuhi kebutuhan. Kemudian ada ulama yang lain, umpamanya mengartikan apa? Ibnu Mas'ud itu mengartikan apa? As-sa'adah, bahagia. Ada ulama lain yang mengartikan apa? Katanya itu merasakan nikmat ketika ibadah. Tapi kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir itu menjelaskan yang maksud dengan hayatan thayyibah itu dia hatinya itu punya keyakinan yang mantap kepada Allah, lalu dia beribadah kepada Allah dengan merasa nikmat dan merasa senang ketika ibadah, kemudian rizki tercukupi, anak soleh, istri solihah, dan tetangga mendorong, mengajak pada perbuatan baik dan memberikan kedamaian dan ketentraman,
dan negaranya itu makmur dan pemimpinnya adil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kita kalau ingin hidup bahagia, merasa nikmat ketika beribadah, kemudian rezeki tercukupi, anak dan istri menyenangkan, atau bagi perempuan suami menyenangkan, kemudian tetangga itu membawa kedamaian dan negara adil dan makmur, maka harus dimulai dengan apa? Amalan sholihah. Ibadahnya kepada Allah itu baik, kepada sesama manusia itu baik, kemudian kepada binatang, makhluk lain baik, bahkan juga dengan benda-benda seperti pohon dan sebagainya kita berbuat baik. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, ada kenikmatan yang lebih besar. Apa? Nanti walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, maka nanti dia akan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan nikmat. Di surga banyak kenikmatan, istri cantik-cantik. Jangan khawatir, Rian, kalau masuk surga. Nah, dan kemudian nanti apa lagi kalau nanti itu masuk surga? Apa? Apa yang kita terpikirkan langsung ada. Apa yang kita terpikirkan langsung ada. Maka Allah menggambarkan di surga penuh dengan macam-macam kenikmatan. Maka karena itu marilah kita beramal baik kita itu supaya memberikan kehidupan yang bahagia. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.